tahap satu pendaftaran. Pendaftaran meliputi verifikasi data pada meja satu. Tugas memastikan sasaran menunjukkan nomor tiket elektronik atau e-tiket dan atau KTP untuk dilakukan verifikasi. Nah, pada tahapan kedua yaitu screening. Screening pada meja kedua, petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan, mengidentifikasi kondisi penyerta komorbid, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana, suhu tubuh, dan tekanan darah peserta vaksin. Tahap ketiga, yaitu proses vaksinasinya. Pada tahapan vaksinasi di meja ketiga ini, petugas memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan yang aman. Nah, petugas vaksinasi tentunya sudah sangat berpengalaman ya guys, sehingga tidak perlu untuk takut untuk disuntik. Pada tahapan keempat yaitu observasi, pada meja keempat dilakukan pencatatan dan observasi, yaitu petugas mencatat hasil vaksinasi dan memberikan kartu vaksinasi untuk menunggu selama hasil 30 menit di ruang observasi. Bagi masyarakat yang telah divaksin, nantinya akan mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh secara online. Berikut cara mengunduh sertifikat secara online, guys. Cara download sertifikat vaksinasi COVID-19. Dari unggah sertifikat vaksin COVID-19 Peduli Lindungi. Tahapan pertama, buka situs pedulilindungi.id, klik login. Jika sudah mempunyai akun Peduli Lindungi, pilih register. Apabila belum memiliki akun, untuk mendaftar. Untuk mendaftar, tuliskan nama lengkap serta nomor ponsel Anda. Klik buat akun. Cek SMS dari Peduli COVID pada nomor ponsel yang didaftarkan. Tulis 6 digit nomor yang tertera pada SMS. 7. Sistem akan memverifikasi kode yang diinputkan. 8. Setelah berhasil login, klik kolom nama Anda dan yang terletak di pojok kanan atas situs Peduli Lindungi. 9. Pilih sertifikat vaksin. 10. Muncul tampilan sertifikat vaksin pertama dan kedua jika Anda telah lengkap menerima dua kali vaksinasi. 11. Klik unduh sertifikat dan selesai. Cara berikutnya yaitu dengan unduh lewat SMS yang dikirimkan dari nomor 1199. Yang pertama, buka pesan dari ponsel Anda. Yang kedua, cari pesan dengan pengirim bernomor 1199. Tahapan ketiga, buka pesan yang dikirimkan berdasarkan pengalaman penulis setelah melakukan vaksinasi pertama. Akan ada dua pesan yang dikirimkan secara bersamaan oleh nomor 119. Pesan pertama berisi sertifikat vaksinasi pertama yang diberikan secara daring melalui tautan.
Pesan kedua berisi nama lengkap, NIK, nomor tiket vaksin, jadwal vaksin dosis kedua, lengkap dengan tanggal dan lokasi vaksinasi. Yang keempat, jika ingin mengunduh sertifikat vaksinasi, Anda bisa mengklik tautan yang dikirimkan pada pesan pertama. Berikutnya, setelah itu akan muncul gambar sertifikat vaksinasi dengan format PNG. Unduh sertifikat vaksinasi tersebut hingga selesai. Nah, demikian yang alternatif untuk mengunduh sertifikat vaksinasi. Selamat bagi Anda yang sudah divaksinasi. Vaksin itu gratis, guys. Jadi jangan takut untuk vaksin demi menjaga kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, jangan